berseberangan lagi sama dia. Hei Ayu Ting Ting, lo lihat jagoan gue lebih jago daripada jagoan lo. Tenang, kita gak usah banyak ngomong, buktiin aja prestasi kita yang benar. Gak usah banyak ngomong, lo ikan teri. Ngatain gue ikan apa? Ikan teri. Ikan, lu naksir gue kok dikatain gue ikan. Udah ah, ikan cuek lu. Ya udah. Dasar lu. Cumi-cumi. Gak seneng lo ya kalau ngeliat gue senang? Ya seneng lah dia. Pakai baju ngikut-ikut gue lo, pakai baju jeans. Orang gak punya pendirian. Boleh gak kalau urusan pribadi diselesaikan di belakang kamera? Gue duluan punya bisnis baju, lu ngikut-ngikutin punya bisnis baju. Ngikut-ngikutin? Bukannya lu yang ajak? Tuh, bisnis baju. Bukan lo yang ngajak. Tuh, cumi. Sayang, sabar. Aku emang selalu sabar kok dekat kamu ya. Bagus. Makanya aku kayak teri, kurus kering. Tenang, sabar. Aku pasti support kamu, aku dukung kamu. Aku gak takut kok sama mereka. Tema kita pada malam hari ini adalah Pesona Biduan Dangdut. Kasih kesempatan kamu untuk memberikan dua kata tentang Shirley Mae. Dua kata tentang Shirley Mae. Hey Shirley, labil. Iya, kenapa dia labil? Dulu kan dia tuh kan penyanyi pop. Ngeliat Baby Z nyanyi dangdut, terus jobnya banyak, uangnya banyak, terus dia pindah dia ke dangdut ya, Bia. Kalau kamu kan dari dulu dangdut terus kan? Gembel. Dari pertama kali aku kenal, inget gak waktu dulu dekat kamu sama? Jangan suka gosip-gosip. Iya, labil. Gak lah, dia gak labil, emang dia ABG? Gak mungkin dia labil, suka-suka orang lah. Setiap orang bisa menentukan pilihan jalan hidupnya masing-masing. Belain ya. Menurut kamu, Shirley ini labil? Iya, dan karena juga kan dulu penyanyi pop, iya, terus ke dangdut. Terus tampilannya gara-gara juga ngeliat kamu. Iya, terus tampilannya juga rambutnya tuh kan ala-ala bintang pop star gitu. Tapi kenapa gayanya jadi dangdut gitu? Jadi menurut kamu jobnya lebih banyak kamu sama dia? Iya, banyak kan kamu. Pindah. Itu kamu nyanyi semua atau ada job lain? Hah? Ya nyanyi oh, dong. Oh, nyanyi semua. Ya, makanya saya harus tanya. Saya harus tanya. Iya dong. Iya. MC, ya kan? Iya, MC ya. Sekarang MC. Kata kedua. Pertama ya, labil. Kedua. Maksa banget. Kenapa kamu bilang maksa? Ya tadi aku bilang, itu rambutnya dia kan udah kayak pop top star gitu loh, nyanyi pop. Terus dipaksain nyanyi dangdut. Nggak cocok. Ulang. Nggak cocoknya gimana ngomong nggak cocoknya tadi? Nggak cocok. Bajunya rame banget kayak kunang-kunang. Kasian dia gak tahu stylenya, dia gak ngerti style. Baju rame banget, kayak lampu yang ada di diskotik tau gak? Gak tahu lu bilang lampu diskotik, udah lama gak ke disco yun. Oh ini anak disco. Main-main lu ke disco, katanya ntar digerebek lagi. Apa? Lu berani lawan gue? Mustafa. Ya. Mustafa. Baca dulu. Mustafa jatuh cinta. Maju bang. Baca dong. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Baca. Mulut boleh lemes, tapi cinta jangan kempes. Lah kenapa muka gue di sini? Lu lemes, tapi cinta lu sama bini lu gak pernah kempes. Oke, tadi dari Baby G. Jadi menurut kamu dia adalah? Tadi labil. Labil sama? Maksa. Kalau menurut Shirley Mae, dua kata untuk Baby siapa? Udah jelas kalau buat Baby yang pertama, genit. Lihat aja Raffi udah langsung dirayu-rayu. Kenapa? Karena dia genit. Semua orang, semua cowok juga dirayu sama dia. Gak apa-apa. Baby G kan. Genit gak apa-apa.
sama Baby G kan janda. Jadi gini-gini dikit gak apa-apa lah ya. Suaranya mana? Udah genit banget. Bisa aja jadi orang jangan suka bercanda dong. Bercanda. Bercanda. Oke, yang kedua. PHP. Maksudnya? Suka PHP-in semua cowok, semua ada siapa aja. Di klien, oh jangan-jangan dia pernah di PHP-in sama Baby G. Di PHP-in sama dia. Hati-hati loh sebagai cowok-cowok dia suka PHP loh. Eh bukan di PHP-in, itu cowok-cowok emang pengennya dikasih-kasih harapan. Biar tidurnya nyenyak kalau malam. Ya. Bahaya bobo tidur. Nah, oke, jadi menurut kamu dua kata dia adalah PHP dan genit. Genit. Tapi biasanya kalau penyanyi itu tidak menggunakan nama aslinya. Dan siapakah nama asli dari penyanyi-penyanyi pesohor kita? Ah, Oceng lah namanya Ruben Onsu. Nama lu Oceng. Nama asli lu kan Oceng Lang. Gua disuruh. Kenapa? Lu sih udah gua tebak. Ujungnya ke gua lagi nih. Nama asli lu kan Oceng Lan. Kenapa jadi Ruben Onsu? Lu pengen jadi penyanyi dangdut juga ganti-ganti nama gitu. Gue dong gak pernah ganti nama. Lu namanya siapa? Raffi Farid Ahmad. Tapi jadi Raffi Ahmad karena kepanjangan. Kalau Raffi Farid disangkanya, anaknya Farid Ahmad. Kemarin gua tetangga lu, gua dengerin manggil lu beda, bukan Raffi. Apa? Muin. Beda. Sekarang, untuk Facebook lover saya kasih tahu nama asli Baby G. Ya, kita lihat ya. Nama asli Baby G adalah Sari Sri Mulyati. Aduh, jangan. Kasihan banget gak ada baby-babynya. Yati, sini ya. Dengerin dulu, tadi kan dibilang aku PHP. Yeah. Jadi semua cowok biasa manggil baby-baby sayangku. Tuh makanya aku namanya Baby G. Gue belain, nama kamu Baby G, aslinya siapa? Sari Sri Mulyati ya. Jauh banget sih embusnya. Jauh banget. Kalau itu... Kamu istri kualat dari aku. Sari Sri Mulyati. Iya. Kalau nama asli Sherly Mei adalah... Sherly Meilan Firmawati. Itu pas. Berarti yang paling jauh itu nama lo. Ya gak apa-apa dong. Jadi kalau di bandara lo pakai nama asli atau Baby G? Pakai nama asli. Eh tapi kok gak jujur, kok kamu jadi Baby G sih? Kenapa dari kan Sari, Sri Mulyati, Gigi, Zit, Zit kan? Gak ada yang jauh dari mana. Tapi terbukti dia ngaku dari kampung akhirnya ke kota, iya, jadi namanya bagus. Jadi dia bagus. Ah, iya. Ah. Oke, okay, ini kita mesti sidang. The Comel. The Comel. The Comel. 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 Kenapa sih penyanyi-penyanyi? Mbak Mulyati, Mbak Wati. Mbak Mulyati. Ini. Mulyati. Kenapa sih penyanyi dangdut itu pada ganti-ganti nama? Tahu. Pada nggak pede ya? Kamu ganti nama nggak? Namaku Yesis kak aslinya. Oh nggak jauh, nggak jauh. Jauh. Ruben. Lu jauh Ruben, lu kecengan lu. Nama aslinya Ocelan. Nama asli aku Turah. Turah. Serius? Dia nama asli tuh, Vega Darwanti. Aneh. Raffi, udah Raffi bagus-bagus kenapa jadi Pak Mustafa? Risik lu. Lu juga kenapa lu ganti nama? Udah bagus-bagus Ayu Rosmalina kenapa jadi Ayu Ting Ting? Akal banget nama lengkap. Lu semua orang juga tahu nama lu. Aku aja baru tahu. Biar gampang. Oh, Kak Ros, Kak Ros. Kak Ros. Jujur. Kenapa lu ganti nama? Kalau Raffi sama Ayu lagi berantem, kita enggak boleh ikut campur. Tambah rame. Iya. Yeah. Yeah. Kenapa ganti nama? Lah, suka-suka gue lah. Apa urusan sama lo gue tanya? Mendingan Ayu ganti nama atau ganti kekasih?